kata Dede Riswanto. Pengacara kondang Hotman Paris terlihat duduk satu meja dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Momen itu terjadi saat keluarga Vina dan keluarga Eki menggelar konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris selalu mengkritik keras sikap Ibtu Rudiana yang tak kunjung muncul. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana musuhan karena aku berusaha minta ketemu dia dia tidak mau entah kenapa kata Hotman Paris. Pada momen itu, Hotman Paris sempat mencecar itu Rudiana menggali informasi tentang kasus Vina Cirebon. Saya adalah orang tua korban saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup anak saya. Ketika terjadi hal seperti itu anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah mencari penyebab meninggalnya karena luka-lukanya seperti ada perbuatan lain. Hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya, kata Ibtu Rudiana. Tanggal 31 Agustus 2016, Ibtu Rudiana kemudian bertemu Dede dan Aep di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat. Kepada Ibtu Rudiana, Dede dan Aep mengaku melihat peristiwa yang menewaskan Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kepada Ibtu Rudiana, Dedi dan Aep melihat Eki dan Vina dilempari lalu dikejar ketika melintas SMP 11 Cirebon. Tapi setelah 8 tahun berlalu, Dedi mengungkap justru kesaksian yang diberikannya 2016 lalu merupakan hasil rekayasa Ibtu Rudiana dan Aep. Tidak benar, sudah kita laporkan, kata Ibtu Rudiana. Bukan hanya Dede, Ibtu Rudiana juga melaporkan Liga Akbar dan Dedi Mulyadi ke Polda Jabar. Hotman Paris pun menyindir Dedi Mulyadi saat menanggapi balasan Ibtu Rudiana pada Dede dan Liga Akbar. Nanti gak tercapai dong jadi gubernur, kata Hotman Paris meledek Dedi Mulyadi. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus maka itu adalah kecelakaan bukan penganiayaan. Yang kedua mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya yang digebuk begini jatuh ya bisa kenal sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya kemudian hari ini uh, katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang yang ditolak yang ditolak siapa? Jadi Mulyadi. Dedi Pak M. Ada M. Ada M paling Pak. Dedi Dedi aku juga bingung gitu orang, ya. Ya. Kok ngapain dia maju juga persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti siapa calon apa? Gubernur. Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas ya. Sudah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memilih saksi, saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, anda masih kalah sama gue populernya Oke? Uh, mengenai Dede, Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PKI ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara, karena sumpah palsu. Ya, ya jadi mungkin itu dia sudah sadar makanya oh, dia tidak kalau kita pertanyaan terakhir banyak orang bertanya mengatakan Egi masih hidup ya. bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak bapak udah meninggal Siapa? yakin Siapa? coba saya, coba, saya begini dulu sumpah, sumpah, apa nih saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau artinya yang meninggal adalah anak saya ya, anak ya. yang saya didik dari kecil yang saya rawat dari kecil bapak demi, demi agama yang bapak percaya Betul. Demi Allah gitu Demi Allah Tujuh turunan saya mati semua bang uh, <uld hint> <kalo ikn> <habisaciones> Kalau saya ngomong Aku maaf loh Malah terbaik dari lu yang mati Saya tidak tahu Pak Saya juga Yang 4 bulan Kalau itu sepeda Kalau anak saya ada di Marwet Jam 23.00 Kalau anak saya di Papaya Udah selesai Jadi 20 itu Bapak belum tahu apa-apa Kalau disuruh Bongkar guguran Bapak bersedia Kalau Kalau Misalnya penyidik curiga nih. Dibilang bongkar kuburan Hengki, Mama, Mama bersedia. Tadi Bapak, Bapak bersedia sumpah tujuh turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Sama kalau buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya, ya kepentingan, Masuk kepentingan wartawan. Warta. saya sangat murah, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya tidak suka. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya. Di Intinya Bapak setuju ya. dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Dedi Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Dedi Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Dedi Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Menurut Hotman Paris, Dedi Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Dedi dihadirkan dalam persidangan PK Saka Tatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Dedi Mulyadi. Hotman Paris meminta Dedi Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Dedi Mulyadi. Hotman Paris kini akur dengan Rudiana, kompak balas Dedi Mulyadi. Sangat tak disangka Hotman Paris kini duduk satu meja dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan sampai meledek Dedi Mulyadi saat menanggapi balasan Ibtu Rudiana pada Dede dan Liga Akbar. Padahal sebelumnya Hotman Paris keras mengkritik Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana musuhan. Karena aku berusaha minta ketemu dia, dia tidak mau entah kenapa, kata Hotman Paris. Hotman Paris bahkan sempat mencecar Ibtu Rudiana menggali informasi tentang kasus Vina Cirebon. Pada 2016 silam, Ibtu Rudiana menangkap sendiri terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana membawa Eko, Eka, Jaya, Hadi, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto ke kantor polisi. Padahal Ibtu Rudiana bertugas di bagian narkoba, bukan reskrim. Saya adalah orang tua korban saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup anak saya. Ketika terjadi hal seperti itu anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah mencari penyebab meninggalnya karena luka-lukanya seperti ada perbuatan lain. Hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya kata Ibtu Rudiana. Tanggal 31 Agustus tahun 2016, Ibtu Rudiana kemudian bertemu Dede dan Aep di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat. Kepada Ibtu, Ibtu. Rudiana, Dede dan Aep mengaku melihat peristiwa yang menewaskan Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kebetulan